をしましょう。Nah, halo seluruh kafe, kembali lagi bersama saya Fifkro Jawa. Nah, untuk video kita kali ini, kita akan belajar lagi bahasa Jepang. Kita di sini nanti akan membahas tentang nama-nama hari dalam bahasa Jepang, gitu ya. Nah, di sini kita nanti nggak cuma belajar bahasa Jepang, nama hari dalam bahasa Jepang, tapi di sini kita akan belajar juga tentang kanji. Kanji dalam hari tersebut, gitu ya. Jadi kemarin kan ada yang saran ya, Mas, kalau bisa kalau belajar pakai ditulis gitu. Nah, ini aku beli papan tulis kecil sama spidol ya. Ini. Jadi nanti saya akan menulis di sini kanjinya gitu ya. Gitu biar lebih menarik kali ya kalau ditulis gitu. Oke. Jadi nanti saya akan menyebutkan harinya. Bahasa Jepangnya apa, terus kemudian akan saya tulis gitu ya. Kita akan belajar nulis kanji, oke? Okay? Ini karena penulisan kanji belajar pertama ya, kalau unjuk kanji di video saya kali ini. Nah, kita mulai saja langsung. Karena hari dalam hitungan minggu itu kan ada 7 ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi kalau mau urutannya dari mana, kita mulai dari hari Senin aja ya. Pertama hari Senin, terus nanti terakhirnya hari Minggu. Walaupun di kalendernya kadang hari Minggu gitu ya. Terus selesainya hari Sabtu gitu. Cuman kita di sini akan belajar dari hari Senin. Oke, biar kita penyebutannya gampang. Soalnya kan di Indonesia kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu kan. Urutannya seperti itu. Nah, kita akan belajar dari mulai hari Senin. Tuh, yuk kita langsung mulai aja. Jadi di sini hari Senin. Hari Senin dalam bahasa Jepang yaitu Getsu Yobi. Getsu Yobi. Nah, saya akan tulis di sini nanti ya. Jadi Getsu Yobi itu kanjinya itu ya seperti ini. Aduh, spidolnya agak melempem sah. Maaf, tadi lancar. Yang pertama garisnya gini ya, satu. Ini, alah, gimana ini kok malah melempem. Dua, tiga, empat, gini ya, agak jelek, maaf ya tulisannya. Duh, ini kok malah ini sini nggak bisa, ini bisa. Nah, tiga, empat, oke. Ini gantinya Getsu ya, maaf kalau tulisannya jelek. Ini Getsu, gini Getsu, terus kita buat Yobi-nya. Mungkin kanjinya yang ini agak susah, jadi dilihat dulu aja nggak apa-apa, nggak usah dihafalin. Yang penting tahu dulu, oke? Okay? Nih, yo, terus bi. Oh, nggak sinkron ya ininya ya. Besar kecilnya ya, maaf ya. Jadi gini, tulisannya kalau jelek maaf ya. Jadi kanjinya Getsu yo bi. Ini bacanya Getsu ya, sini ya. Lah. Getsu. Getsu. Nah, ini sebenarnya kalau ininya doang, yang ininya doang ini, yang ininya doang ya, ininya doang kanjinya, sebenarnya ini artinya Getsu kanji bulan, kanji bulan. Alah, kok melempem tuh ini, maaf ya, harus tekan agakan bulan. Nah, ini jadi kalau ini doang itu kanjinya bulan, nih Yobi. Jadi kalau misalnya kita nanti belajar hari yang lain, cuma ininya aja yang berubah gitu. Nah, selanjutnya yaitu hari Selasa. Hari Selasa itu bahasa Jepangnya Kayobi. Kayobi. Yuk kita tulis lagi. Nah, untuk kanji hari Selasa. Hari Selasa ini pakai tisu ya. Hari Selasa, jadi hari Selasa kita perubah ini aja ya. Ini nggak usah ditulis ya. Nanti kita ulang-ulang malah jadi lama. Kita hapus dulu yang ini. Cuman pakai tisu ini sah. Maaf ya. Belum beli penghapusnya. Mau beli penghapus cuman sama aja kayaknya pakai tisu juga bisa, mendingan pakai tisu. Oke, jadi yang ini Yobi-nya nggak aku hapus ya, kita tulis yang depannya aja, oke? Nah, untuk hari kanji hari Selasa yaitu kanji Kayobi. Kayobi itu kanjinya seperti ini, satu, dua, tiga, empat. Nah, ini kanji Kayobi. Ini bacanya K.
Kayobi. Kelihatan ya? Kayobi. Nah, kanji Kayobi ini, kalau yang sering nonton Naruto nih tahu nih kanji ini nih. Tahu kan yang kanjinya doang? Yang kanjinya doang nih. Pernah lihat enggak yang di situ tuh, yang di Konoha itu? Ini ya. Kanji ini. Ini nih sebenarnya kalau berdiri sendiri ininya hilang. Ini kanjinya kanji api. Kanji api. Nah, ini kanji api. Nah, jadi hari Selasa itu inget-inget kanji api yang ada di Konoha. Ya kan? Kayobi. Bacanya Kayobi. Ini kanji ini. Yobi. Nah, melempem. Yobi. Ini maaf tuh tulisannya jelek ya. Spidolnya melempem soalnya. Besok ganti lagi. Nih, kanji hari Selasa, Kayobi. Nah, untuk hari berikutnya yaitu setelah hari Selasa, hari Rabu. Hari Rabu yaitu Suiyobi. Suiyobi. Nah, ini nanti kalau ditulis ya, kita bisa nulis bareng-bareng ya, mungkin bisa disiapkan kertasnya gitu ya, oke? Kanji Suiyobi. Nah, Suiyobi itu kanjinya seperti ini. Suiyobi. Set. 2 3. Nah, ini ya. Ini bacanya Suiyobi. Sui. Nah, ini kanji Suiyobi. Nah, Suiyobi ini kalau misalkan ini berdiri sendiri kanjinya, ini doang. Ini tuh kanji air. Kanji, alah mana ini? Air. Kanji air artinya ini Sui ini ya. Mizu nih. Kalau berdiri sendiri Mizu. Ini Mizu. Mizu itu artinya air. Air itu berarti hari Rabu, Suiyobi. Oke. Nah, selanjutnya setelah hari Rabu yaitu hari Kamis. Hari Kamis yaitu kanjinya hari Kamis yaitu Mokuyobi. Mokuyobi. Yuk, kita tulis lagi. Mokuyobi itu kanjinya seperti ini. Satu, alah melempem. Tu, dua, tiga, empat. Nih, Mokuyobi. Nih, Mokuyobi. Nih, Moku. Lah, Moku, Moku. Mokuyobi. Tuh ya. Mokuyobi. Nah, kalau ini hilang. Hilang. Ini berdiri sendiri. Ini kanji pohon. Pohon. Ki. Ini kanji ki ini. Kanji pohon kalau ini berdiri sendiri. Nah, kanji pohon berarti hari Kamis. Oke? Kamis berarti artinya Mokuyobi. Bahasa Jepangnya Mokuyobi. Selanjutnya yaitu hari Jumat. Hari Jumat, Jumatan. Bukan, hari Jumat yaitu Kingyobi. Bahasa Jepangnya Kingyobi. Yuk kita tulis kanjinya. Kingyobi. Kingyobi ini kanjinya lumayan banyak coretannya. Yuk, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini King sih tulisannya. Kingyobi, tapi kan ya King. Kingyobi itu hari Jumat. Oke. Ini hari Jumat. Nah, kalau ini berdiri sendiri, King ini berdiri sendiri, ini adalah artinya uang. Uang. Atau emas juga bisa sih, emas. Emas ting artinya emas. Okane bisa nih kan. Oh. Kalau misalkan hilang tambah gini. Ini jadinya okane. Artinya uang. King ini kan emas. Kalau king sendiri itu artinya emas. Emas. Ini kok apa nih? Pesam. Emas ya. Kebalik ya ini ya. Kebalik. Emas. Emas. Bukan pesam. Oke. Jadi emas itu adalah hari Jumat. Jadi kalau Jumatan itu adalah emas. Oke. Jadi kalau ingat ya. Kalau kita pergi Jumatan di masjid. Masjid Kubah Emas. Ya berarti ingat ini. Ingat. Kingyobi. Nah, Kingyobi itu Jumatan di Masjid Emas. Emas itu kanjinya seperti ini, King. Itu. Jadi diingat-ingat kalau Masjid Kubah Emas. Masjid Kubah Emas itu berarti hari Jumat. Itu, oke. Okay. Nah, selanjutnya yaitu ini akhir pekan ya. Akhir pekan hari Sabtu bahasa Jepangnya yaitu Doyobi.
Doyobi. Oke, kita tulis lagi. Kita kanji hari Sabtu. Kanji hari Sabtu yaitu Doyobi. Doyobi itu kanjinya seperti ini. 1, 2, 3. Nah, ini Doyobi. Do. Do. Ini kanji hari Sabtu. Doyobi. Ini kalau hilang ini sendiri ini artinya tanah. Kanji tanah. Kanji tanah. Ini suci ya. Ini suci, kanji suci. Jadi ini kan kanji tanah. Jadi kalau hari Sabtu itu, hari Sabtu kanji tanah. Kanji tanah ini ya. Do, Doyobi. Sabtu itu Doyobi. Oke. Nah, yang terakhir ya ini. Yang terakhir hari Minggu. Hari Minggu yaitu bahasa Jepangnya Nichiyobi. Nichiyobi. Kita tulis lagi. Hari Minggu Nichiyobi. Nichiyobi kanjinya sama kayak ini. Samanya kayak itu. Gini doang. 1 2 3 4. Sama. Bacanya Nichi. Nichi. Nichiyobi. Nichiyobi. Kalau ini hilang ini artinya hi. Bi. Hi artinya. Ini artinya hari. Hari. Nah, Nichiyobi. Itu ya. Jadi sebenarnya ini kalau untuk memulai hari itu kan hari Minggu ya. Jadi hari itu Nichiyobi gitu. Untuk memulai hari adalah hari Minggu. Minggu Nichiyobi adalah hari Minggu gitu. Nah, gitu tadi ya. Hari-hari, nama hari dalam seminggu dalam bahasa Jepang. Jadi kita ulang lagi ya. Namanya yaitu hari Senin apa? Getsuyobi. Kayobi. Suyobi. Mokuyobi. Kingyobi. Doyobi. Nichiyobi. Yeah, udah hafal belum? Sampai di sini kanjinya nggak usah hafal, nggak apa-apa. Yang penting namanya aja sudah hafal gitu ya. Nama dalam bahasanya apa gitu. Untuk kanjinya nanti bisa menyusul, oke? Okay? Tuh, kita ulang lagi ya. Saya sekarang menyebutkan bahasa Indonesianya. Sekarang minasang semua, seru-seru KB nyebutin bahasa ya, Jepangnya, oke? Okay? Yuk kita di sini latihan bareng-bareng. Hari Senin. Hari Selasa. Hari Rabu. Hari Kamis. Hari Jumat. Hari Sabtu. Hari Minggu. Ye, yeah, udah bisa ya? Udah hafal? Oke. Okay. Jadi kalau apa namanya ya? Belajar hari itu kita yang penting dengar dulu, dengar, hafal, terus kita nulis kanjinya gitu ya. Itu. Nah, mungkin ini mungkin untuk pembelajaran bahasa Jepang kali ini semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share juga ke teman-teman yang lain supaya temannya lain bisa belajar juga bahasa Jepang. Oke? Okay? Gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata nih.